Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arkitek tempatan berpotensi tinggi dalam usaha merancangkan sektor pembinaan di negara ini, sekaligus mengurangkan keperluan kepakaran negara luar. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Raja Kamarudin Shah Raja Ahmad berkata, kerajaan kini lebih terbuka dan proaktif dalam menerima cadangan dan idea baru daripada golongan itu. Dengan arkitek-arkitek tempatan kita lebih inovatif, mereka boleh menyerapkan apa yang dipelajari daripada teknologi di barat untuk memberi khidmat atau design mereka bentuk yang terbaik. Jadi saya rasa kita tidak lagi kedengaran terlalu banyak keperluan atau kehendak nak bawa arkitek luar datang, kerana kita saya rasa sudah sampai tahapnya kita cukup arkitek tempatan yang sudah mahir dan sudah cukup orang kata matang. Beliau ditemui selepas menyampaikan hadiah pertandingan rekaan perumahan 4.0 Anjuran Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM dan Gabunda IBS Sdn Bhd di Ibu Negara semalam. Tambah beliau, reka bentuk arkitek tempatan dilihat standing dengan negara barat, malah disifatkan sudah cukup mahir untuk mengendalikan projek-projek besar. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga pada aliran menaik pada sesi dagangan awal pagi ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI naik 2.03 mata kepada 1,597.88. Sementara itu, ringgit pula diniagakan sama tidak berubah pada 4.17 berbanding dolar Amerika. Pasaran saham Wall Street ditutup bercampur-campur pada awal pagi tadi. Indeks Standard & Poor's 500 mencatatkan rally membabitkan kaunter tenaga dan perindustrian sekaligus mengurangkan kesan kejatuhan membabitkan kaunter teknologi dan sektor hartanah. Sementara itu, majoriti bursa saham utama serantau diniagakan tinggi pada sesi awal urus niaga. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.